إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدح وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan Azima. Ibadah Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita agar berbuat adil dan ihsan. Dia juga memerintahkan agar kita memberikan kepada masing-masing orang hak mereka. Makanya Allah berfirman wa atizal qurba haqqah wal miskina wa banas sabil dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekan akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburkan hamburkan harta secara boros ibadah Allah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar seseorang berbakti kepada orang tua sebagaimana dia mensyariatkan kepada orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya Allah juga mewajibkan bagi orang tua mendidik dan membina anak-anak mereka. Dan salah satu ikhtiar orang tua dalam mendidik dan membina anak-anaknya adalah dengan memasukkan mereka di pondok pesantren sebagaimana antum sekarang di sini. Orang tua menginginkan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anaknya. Berharap anaknya bisa hidup mandiri dan ber dapat bersosialisasi dengan baik, khususnya belajar ilmu agama. Itulah salah satu tanda kasih sayang orang tua kalian, karena Allah beri bekal di hati orang tua berupa sifat bawaan: mencintai, menyayangi anak-anaknya, sifat lembut dan penuh cinta. Oleh karena itu, seorang anak kita semuanya hendaknya mengingat dan merenungkan bagaimana orang tua menderita agar si anak hidup bahagia. Bagaimana orang tua? Berlelah letih agar anaknya beristirahat. Bagaimana orang tua bergadang agar si anak bisa tertidur lelap? Bagaimana orang tua menahan lapar agar anaknya bisa kenyang? Bagaimana orang tua merasakan dahaga agar anaknya tidak merasakan haus? Bagaimana orang tuanya merasakan kekhawatiran? Mereka berpikir bagaimana cara agar si anak merasa tenang tak memikirkan beban kehidupan. Bagaimana orang tua menahan rasa rindu ketika anaknya seperti kalian ini jauh dari mereka. Jauh dari mereka untuk menuntut ilmu agama. Semua demi anaknya. Demi antum semuanya. Demi kita semuanya. Karena setiap kita adalah anak. Dan setiap kita ada orang tua nanti bagi anak-anak kita semuanya. Maka jangan kecewakanlah mereka. Maka, jangan kecewakan mereka, jaga kehormatan mereka dengan berakhlak mulia dimanapun antum berada. Di antara hak terbesar yang harus kita penuhi dan ibadahi, yang paling agung yang wajib kita kerjakan adalah memenuhi hak kedua orang tua dan berbuat ihsan serta merendahkan diri, bersikap lembut, dan kasih sayang pada keduanya, terlebih pada saat mereka sudah lemah dan tua.

dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari antara keduanya atau kedua-duanya hampir berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu wasallam bersabda, Ragiba anfuh" Rogima anfu, summa rogima anfu. Qila man ya Rasulullah, qala man adraka walidayhi indal kibar, ahadahuma, awkilayhima, summa lam yadhul al jannah. Yang artinya, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah, beliau bersabda, beliau bersabda, Sungguh hina, seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya, ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Maka, salah satu manfaat berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab terhindarnya dari musibah dan dikabulkannya doa. Tentunya riwayat yang sangat masyhur tentang Uwais Al-Qarni. Hadis riwayat Muslim dari Usair bin Jabir dia berkata, Ketika Umar bin Khattab didatangi oleh rombongan orang-orang Yaman, ia selalu bertanya kepada mereka, "Apakah Uwais bin Amir dalam rombongan kalian?" Hingga pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais seraya bertanya, "Apakah kamu Umar bin Ay apakah kamu Uwais bin Amir? Uwais menjawab, "Ya, benar. Saya adalah Uwais." Khalifah Umar bertanya lagi, "Kamu, kamu berasal dari keturunan Murad dan kemudian Qaran?" Uwais menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya lagi, "Apakah kamu pernah menderita penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham padamu?" Uwais menjawab, "Ya, benar." Umar bertanya lagi, "Apakah ibumu masih hidup?" Uwais menjawab, "Ya, ibu saya masih hidup." Umar berkata, "Hai Uwais, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uwais bin Amir akan datang kepada kalian bersama rombongan orang Yaman yang berasal dari Murad kemudian dari koron Ia terserang penyakit kusta." lalu sembuh kecuali tinggal sebesar uang dirham. Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Kalau ia berdoa, atas nama Allah pasti akan dikabulkan doanya. Karena itu, jika kamu dapat memohon agar dia memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Oleh karena itu, wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku, kata Umar bin Khattab. Lalu Uwais memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab. Setelah itu, Khalifah Umar bertanya kepada Uwais, hendak, berke, hendak pergi ke mana? Wahai Uwais, Uwais bin Amir menjawab, saya hendak pergi ke Kufah. Wahai Amirul Mukminin, Khalifah Umar berkata lagi, apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah? Umar bin Amir menjawab, Uwais bin Amir menjawab, aku lebih senang dalam kondisi tidak dikenal. وهي امير المؤمنين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله على احسانه Wa ala tawfiqi wa wa syadu إله ilaha illallah wahdahu la syarikalah له li لشأنه sya wa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa amma ba'd. Muslimun, ala. bagi yang orang tuanya sudah tiada berbakti kepada orang tua tidak berhenti dengan wafat keduanya kita tetap bisa berbakti kepada mereka berdua. Dengan cara memenuhi janji-janji mereka, melunasi hutang mereka, bersedekah atas nama mereka, dan mendoakan mereka, berbuat baik kepada kerabat dan orang-orang yang sepergaulan dengan mereka. Dari Abu Usaid Malik bin Rabiah As-Sa'idi, ia berkata, Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu ada datang seseorang dari Bani Salima. Ia berkata, Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kepada orang tua ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Iya, bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji-janji mereka setelah meninggal dunia menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga, orang tua yang tidak pernah terjalin dan memuliakan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ampunilah kedua orang tua kami dan orang orang yang memiliki hak atas diri kami. Jadikan kami termasuk anak-anak yang berbakti. Berilahkan, berikanlah kami taufik untuk berbakti kepada mereka dan memenuhi hak-hak mereka. Di saat mereka masih hidup maupun telah tiada. Ridhoilah kami dan kedua orang tua kami. Dan jadikanlah pula kedua orang tua kami ridho kepada kami. Balaslah mereka sebaik-baik balasan. Ya Allah, birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انزل الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار إباد الله إن الله يعمو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفر الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون